Saudara karena sering dibully. Bullying yang dilakukan sekelompok remaja putri berdurasi 24 detik viral di media sosial. Apa yang ingin didorong terlebih dahulu untuk pemerintah, kepada pemerintah, mengingat banyaknya kasus-kasus perundungan seperti ini di berbagai jenjang? Ke hari makin marak terjadi kasus aniaya, siksa dan bully. Yang lebih parah mereka itu adalah siswi, anak sekolah yang harusnya cetak prestasi. Yo bitch, listen to me right now, jangan begitulah kan, masih banyak cara. You are such a bitch, you are such a pussy, ajak teman-teman hanya tuk menghakimi. You really, ayo come on man, ayo listen man, keadilan harus tegak, kami serious man. Shout out to Audrey, semoga lekas sembuh. Jangan menangis, ku yakin Tuhan bersamamu. Walau terjatuh, ku yakin kau wanita tangguh. Takkan berhenti, doa kami selalu bersamamu. Terus bermimpi, hidupmu masih panjang. Dan jangan pernah takut untuk hadapi para pecundang. Yo. Anggap itu biasa, tingkah lo cerminkan lo perik yang luar biasa. 12 wanita menyiksa bersama, hanya karena masalah kecil hubungan asmara. Coba diingat, karma pasti ada, mengintai setiap saat dimanapun kau berada. Takkan bisa lari dan takkan lepas darinya, karena sudah seharusnya diberlakukan hukum rimba. Don't cry to be bitch, ayy, don't ever cry to be that. Manusia bukan binatang and you should know that. Mau di bawah umur atau lanjut usia, hukuman harus adil, semuanya sama rata. Kau injak harga diriku, balas injak kepala. Jangan kau parbelaga, ngana tu cuma sampah. Keadilan di negeri ini seperti lansia, kata pengalo sekarang tunggu tutup usia. Kalau tadi adili, pastikan terulang lagi kejadian yang sama, kasus bully membully. Cukup sudah cukup basa-basi, bawa mereka pengecut ke dalam jeruji besi. Jadi di malam kemarin, proses belajar-mengajar sempat terganggu karena dua ruang kelas yang terbakar tidak bisa digunakan. Jalan kota oleh sekelompok pemuda di Kecamatan Manan, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan viral di media sosial dan membuat geram warga. Kejadian bermula saat korban R, 12 tahun, tengah berkeliling menawarkan dagangannya.